Setiap anak pastilah punya kebiasaannya sendiri-sendiri saat ditinggal orang tuanya atau saat sedang di rumah. Tingkah laku yang terkadang didasari kreativitas dan juga rasa ingin tahu itu, ternyata kadang mereka lakukan untuk menarik perhatian orang dewasa. Dan berikut 7 tingkah laku anak yang mengejutkan versi on the spot. Okay, how do you guys get out of the crib? Laku anak-anak yang tidak atau belum ingin tidur ini. Mereka pun kemudian memanjat kotak tempat tidurnya agar bisa keluar dan kemudian bermain atau melakukan apapun yang ingin mereka lakukan di luar kotak itu. Walau hal tersebut tidak diajarkan orang tua, tetapi biasanya keinginan mereka untuk bebas membuat mereka mencari akal sendiri untuk keluar dari kotak tempat tidurnya tersebut. Anak yang mengejutkan lainnya dilakukan oleh seorang anak berkulit hitam manis yang satu ini. Awalnya, tanpa dipandu siapapun, ia menari dengan lucunya di atas meja. Gerakannya spontan dan sederhana tanpa merujuk ke gerakan jenis tari apapun. Tapi justru gayanya itulah yang banyak mengundang tawa, apalagi ia hanya menggunakan celana dalam dan kaos kaki. Sesaat kemudian, seseorang datang ikut bergabung menari dengannya, tapi tampaknya anak tersebut tidak menggubrisnya. Ia tetap menari sesukanya sambil menggerak-gerakkan tangan dan kakinya. Oh my gosh. Siapapun pastilah merasa jijik jika harus berada di dalam toilet. Tetapi anak ini justru tampak merasa senang berada di dalam toilet. Ia duduk di sana dengan santai seperti tidak mengetahui tempat apa yang sedang ia duduki. Oh my gosh. What are you doing? Ketika saudaranya menghampirinya pun, ia tampak tidak berusaha meminta pertolongan untuk dibebaskan dari toilet itu. Okay. Lovely. Tingkah laku anak yang mengejutkan berikutnya lagi-lagi dilakukan oleh seorang anak laki-laki di dalam kamar mandi. Dengan polosnya ia mencelupkan kepalanya ke dalam toilet seakan-akan toilet itu hanyalah ember biasa. Dan bukannya merasa jijik dengan air toilet yang digunakan untuk buang air, ia justru tampak senang sambil tertawa-tawa melakukan tindakan tersebut. Tingkah laku berikut ini cukup mengejutkan. Saking kompaknya sang tuan kecil dengan anjing peliharaannya, sampai-sampai terlihat saat mereka sedang mengantuk. Anak laki-laki dan anjingnya itu juga sama-sama tertidur dalam posisi duduk di sofa. Tampaknya sebelumnya mereka sedang menonton acara televisi, namun lama-kelamaan jadi tertidur. Sang kakak yang menyaksikan aksi adik dan anjingnya itu sepertinya cuek saja dengan membiarkan aksi kekompakan yang tidak disengaja itu. Dan tingkah laku anak yang mengejutkan yang terakhir adalah tingkah laku anak perempuan yang satu ini yang tampaknya ingin membersihkan bonekanya. Namun ia memiliki cara yang unik untuk memandikan bonekanya itu. Dengan inisiatifnya, ia mencelupkan bonekanya itu ke dalam toilet. Kemudian ia putar-putar, lalu mencelupkannya lagi hingga beberapa kali. Sepertinya anak perempuan tersebut tidak paham fungsi dari toilet, sehingga ia merasa senang-senang saja dan tidak jijik ketika melakukannya.